Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita bersilaturahim. Semoga keikhlasan kita untuk bersilaturahim di malam hari ini menjadi salah satu penghantar kita untuk mendapatkan keberkahan di dalam usia kita dan juga keberkahan di dalam rezeki kita semuanya. Tentunya silaturahim kita di malam hari ini untuk kembali bersama mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu hari bersama Rasul yang alhamdulillah pada dua pekan lalu sudah kita bahas berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallam bersikap dengan orang yang sakit atau menghadapi penyakit. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali masih berbicara tentang seputar sakit berkaitan dengan bagaimana kemuliaan dan sikap orang yang sedang sakit. Sakit di sini tentunya umum, bukan hanya corona, bukan hanya pandemi ini saja. Sakit itu macam-macam dan tentunya semua penyakit yang Allah berikan kepada kita itu apa dan bagaimana sikap seorang muslim pencinta Rasul yang dicontohkan Rasul kalau dia sedang terkena musibah sakit. Yang pertama, ketahuilah bahwa sakit itu merupakan penggugur dosa. Ini dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibu al-mu'min min musibatin hatta syaukah." Tidaklah seorang mukmin itu kena musibah walaupun hanya syaukah, yaitu tertusuk duri. Walaupun dia hanya tertusuk duri yang sangat kecil, illa qussa biha aw kufira biha min khotayah. Kecuali akan digugurkan, dihapus kesalahan-kesalahannya. Lihat, tidak ada sebuah musibah yang menimpa kepada seorang mukmin. Tentunya seorang mukmin di sini adalah orang Islam yang menjaga Islamnya. Lain kalau ahli maksiat. Kalau dia ahli maksiat banyak mabuk kemudian dia sakit itu lain. Tapi ini mukmin, seorang mukmin saleh, salehah yang rapi, yang menjaga ibadahnya, menjauhi semaksimal mungkin berbagai macam kemaksiatan, tiba-tiba kena musibah. Maka musibah itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Hatta syaukah, walaupun hanya satu penyakit yang sangat kecil, duri yang sangat kecil. Atau mungkin kalau bahasa kita yang sangat kecil ini mungkin susupan atau susupan ini. Apa? Susupan ini, duri yang kecil sekali kena. Bahkan untuk ngambilnya pun sulit untuk kita lihatnya. Ketahuilah, tidak terkena itu kecuali menjadi penghapus dosa-dosanya. Ini luar biasa. Jadi jangan punya kesan kalau kena sakit sedang dibenci. Kalau kena sakit berarti sedang apa? Dihinakan oleh Allah. Bukan, justru malah apa? Lihat, dihapuskan dosa-dosanya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah, tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, yaitu hadis Aisyah tadi, tidak ada seseorang mukmin yang terkena musibah walaupun hanya sekedar tertusuk duri yang sangat kecil kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian sakit itu ternyata menjadi salah satu peringan hisab nanti di yaumil qiyamah. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'at imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia seorang wanita dulu pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia ini menginginkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Dia bilang apa? Qalat ya Rasulullah ud'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasul, tolong doakan saya supaya Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Ini perempuan berarti sedang sakit datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi mengatakan apa? In syi'ti, jika engkau mau, da'autullaha. Kalau engkau mau, saya akan doakan kepada Allah untukmu. InsyaAllah ayyashfiyak. InsyaAllah akan sembuh. Ayyashfiyaki, Allah akan berikan kesembuhan kepada kamu. Kalau mau, saya doa, Allah pasti kasih sembuh kepada kamu. Tapi, wa in syi'ti, tapi kalau engkau mau, fasbiri, sabarlah. Dengan penyakit yang Allah kasih kepadamu. Kenapa? Wala hisaba aliki.
insya Allah nanti di hari kiamat gak ada hisabnya lagi. Hisab kamu akan ringan. Masuk surga, la hisab aliki. Tidak ada hisab untukmu kalau engkau terima dengan apa? Penuh kesabaran dan keikhlasan penyakit yang Allah kasih ini. Qalat bal asbir wala hisab aliya. Si perempuan itu bilang apa? Bal asbir. Kalau begitu ya Rasul, saya pilih sabar. Wala hisab aliya, dan insyaallah nanti enggak ada hisab. Jangan didoain, biar saya tetap sakit. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Ternyata penyakit itu bisa menghilangkan apa? Hisab, meringankan hisab nanti di yaumil qiyamah. Ini yang berbicara bukan sahabat, bukan bicara ini apa? Ini langsung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau, saya doakan sembuh. In siti da'utullaha yashfiyak. Kalau engkau mau, saya akan doa kepada Allah, Allah akan berikan kesembuhan kepada kamu. Wa in siti sabar. Tapi kalau engkau mau, sabar. Fasbir, sabar. Kenapa? La hisaba 'alaik yaumil qiyamah. Insyaallah la hisaba 'alaik yaumil qiyamah. Insyaallah enggak ada hisabnya, ringan hisab, kecil. Masuk surga biduni hisab. Kalau hisab pun hisaban yasira, sedikit. Kenapa? Karena hisabmu terhapus dengan keridhaan dan sabarmu ketika kena apa? Sakit, musibah, dan kau menerima dengan kesabaran. Si perempuan tadi pinter, asbir. Kalau begitu saya apa? Sabar. Wala hisaba aliyah. Dan insya Allah enggak ada apa? Hisab. Kenapa? Karena memang ya penyakit. Separa-para penyakit, selesai penyakit, mati, selesai. Orang kena sakit apapun, kalau sudah mati, selesai. Dibangkitkan, ini sakit nih. Sakit gula, sakit apa lagi? Diabetes. Apa, stroke, macam-macam penyakit. Meninggal, masuk ke dalam kuburan. Saat datang ja'ahu malakan, ketika datang dua malaikat, munkar nakir, faya jelisan, ngebangunin tuh orang. Orang itu suruh duduk. Faya salan, lalu ditanya oleh dua malaikat tadi. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waktu nanya tuh malaikat, waktu ngebangunin, waktu orang itu duduk, udah diabetes, udah hilang. Gak ada lagi diabetes, udah apa? Yang jantung bangun dari kuburnya. Gak ada lagi penyakit, gak ada cerita di kuburan masih apa? Masih bengek, napas masih tipes, masih susah, masih lemes. Oh gak bisa, udah selesai. Penyakit habisnya saat apa? Meninggal. Setelah meninggal, selesai. Oleh karena itu, ini perempuan mikir, saya selama-lamanya sakit berapa tahun sih? Tapi setelah itu, kuburnya mudah hisabnya, pertanyaannya. Yaumul qiyamah dimudahkan pertanyaannya. Oh, Allah. Makanya dia cerdas. Ini perempuan yang apa? Dzakiyah, pintar. Dia ambil apa? Idan asbir ya Rasulullah, wala hisab alayya. Kalau begitu, jangan didoain ya Rasulullah. Saya lebih milih untuk apa? Sabar. Dan insya Allah nanti di hari kiamat gak ada apa? Hisab. Ini luar biasa apa keistimewaan daripada orang yang terkena musibah. Bahkan sakit menjadi penyebab turunnya rahmat. Rahmatnya Allah SWT diturunkan kepada orang yang sakit tadi kalau tentunya dia ridho dan sabar. Allah SWT berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang terkena musibah lalu dia bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kalimat namanya kalimat istirja. Kalimat istirja, kalimat yang pasrah, ridho, ikhlas dengan apa yang menimpa dia. Apa jawab dan pahala janji yang Allah berikan kepada orang yang sabar tadi ketika kena sakit apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka, yaitu mereka yang sabar ketika kena musibah, maka bagi mereka selawat dan rahmat dari Allah serta petunjuknya dari Allah SWT. Dapat selawat, dapat rahmat, dapat petunjuk. Subhanallah. Ini luar biasa. Mendapatkan selawat, ulaika alaihim selawatu min rabbihim wa rahmah, dan dapat apa? Rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang itulah yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Al-Qur'an tentunya surat Al-Baqarah ayat 156. Banyak sekali tentunya saya tidak sebutkan satu persatu di tempat ini keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena musibah dan dia sabar menerimanya. Tapi tiga yang kita sebutkan tadi sudah luar biasa, menghapuskan dosa,
meringankan hisab di yaumil qiyamah, menjadi sebab apa? Turunnya rahmat. Bahkan para ulama bilang begini, seandainya orang itu tahu semua kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang sakit, pasti dia berangan-angan sakit. Subhanallah, sampai apa? Berangan-angan sakit. Kenapa? Karena dia tahu istimewanya. Tapi bagaimana Ustaz, untuk kita boleh enggak berangan-angan sakit? Jangan. Kenapa? Karena Allah kasih sehat, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Tapi ketika kita sewaktu waktu sakit, berarti itu yang terbaik untuk kita. Jangan kita dikasih satu kesempatan keadaan berangan-angan yang lain. Jangan, karena Allah maha tahu. Seperti orang kaya, jangan berangan-angan miskin. Jangan orang miskin berangan-angan apa? Kaya. Karena yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Saat kita memiliki harta, saat itu Allah pandang Anda saat ini sudah pantas dan bisa membawa harta yang Allah berikan. Tapi saat belum diberi, berarti saat ini Anda belum bisa dan belum kuat. Kalau diberi, itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Inilah yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. La tatamanna, jangan pernah berangan-angan apa yang tidak diberikan oleh Allah. Kita selalu mensyukuri apa yang diberikan dan tidak mengangan dengan apa yang tidak diberikan. Itu ciri tentunya orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Tentunya sehat kita berharap. Karena memang sekelas-kelas kita ini modelnya kalau sehat sempurna ibadahnya. Kalau nggak sehat apa? Ibadahnya kurang. Kalau orang dulu sehat atau sakit tetap apa? Sama ibadahnya. Itu hebatnya orang dulu. Orang dulu seperti Imam Ahmad disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, sarah dari yaitu Adhkar Nawawiyah, disebutkan Imam Ahmad itu bisa mendirikan sholat satu hari satu malam 150 rakaat. Kalau gitu 17. Wajibnya doang 17 rakaat. Kalau qobliyah ba'diyahnya bisa 12. Belum tahajud duha, hitung-hitungannya paling berapa? 30, 40. Tapi kalau Imam Ahmad berapa? 150 rakaat. Tapi kalau dia sakit, 300 rakaat. Kalau tahu sakit 300. Kok bisa begitu? Karena waktu sakit dia pendekin ayatnya, rakaatnya banyak. Tapi kalau seger sehat, ayatnya panjang, makanya rakaatnya apa? Sedikit. Kalau kita kan terbalik. Lagi sehat sholat, enggak sehat nggak sholat. Ini nggak sholat, ini musibah. Kalau ulama dulu nambah dia, ini luar biasa. Makanya kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari, ketika membahas tentang sholat terawih itu berapa rakaat, 20 apa 12, kata beliau apa? Kalau lagi sehat sedikitin rakaatnya, panjangin apa bacaannya. Tapi kalau lagi capek sakit sedikitin bacaannya, banyakin apa rakaatnya. Nah, dia bilang kalau lagi sehat bagusnya 23. Kalau lagi sakit bagusnya 23, tapi kalau lagi sehat apa? Enggak apa-apa di bawah itu. Kenapa? Karena panjang-panjang bacaannya. 23 sama 12 atau 13 rakaat sama selesainya. Nah, itu luar biasa. Ini enggak. Yang 11 apa? Yang 13 ngejar yang 11, 11 ngejar 13, ini enggak. Subhanallah, ini orang-orang terdahulu beda dengan kita. Makanya di sini kita disuruh untuk nyari sehat. Karena kalau kita ini kadang-kadang sehat dengan sakit itu berbeda. Makanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kalau kita sehat, Rasulullah nyuruh kita membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nabi kalau lagi senang, kata Aisyah, Rasul kalau lagi senang, lagi suka, lagi sehat, maka kalau ditanya, ya Rasul bagaimana keadaan Anda? Dia bilang, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, semua amal-amal soleh sempurna dikerjain. Tapi kalau lagi kurang, Rasulullah SAW suka menjawab, alhamdulillah ala kulli hal. Itu berarti sesuatu yang lagi apa? Lagi sakit, lagi susah, lagi lapar. Rasulullah bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Tidak pernah kalimat mengeluh, tidak pernah kalimat menggerutu dari mulut Nabi Muhammad. Yang ada adalah alhamdulillah. Sehatnya alhamdulillah, bahkan sakitnya pun mengucapkan apa? Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebagian daripada keistimewaan orang yang kena musibah sakit. Kemudian
bagaimana bagi kita yang sehat nih? Alhamdulillah, insyaallah Allah berikan sehat walafiat kepada kita. Dan selalu kita berdoa saudara-saudara kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keharusan kita terhadap orang yang sakit di antara saudara kita? Maka di sini ada anjuran untuk menjenguknya. Ini perintah untuk menjenguk. Ini tentunya pembahasan lanjutan dari 2 pekan yang lalu ya, berkaitan dengan sakit yang dilakukan atau Rasulullah terhadap orang-orang yang sakit atau terhadap penyakit. Bagaimana sikap Rasul? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang yang sakit. Seperti yang diceritakan oleh Barra ibn Azib, amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Nabi memerintahkan kepada kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang untuk melakukan 7 perkara. Di antaranya fadzakar, kemudian Rasulullah menyebutkan di antaranya apa? Iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Kita disuruh tuh jenguk orang sakit, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, Rasulullah menjenguk orang sakit ketika sudah sampai berapa? Setelah 3 hari. Ketika dilihat tiga datang, tidak kelihatan, 3 hari tidak ketemu, masih juga mas, maka sudah dijenguk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah langsung dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Barra ibn Azib. Kemudian orang yang menjenguk orang yang sakit itu dikasih pahala apa? Sangat banyak. Di antaranya lihat dari kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man 'ada maridan," siapa yang menjenguk orang sakit, "lam yazal fi khurfatil jannah," maka dia berada di apa? Di sisi surga. Khurfa ada yang bilang beranda. Itu kalau bahasa kita ini ruangan di depan nih, apa nih? Teras. Dia sudah berada di terasnya surga. Subhanallah. Jenguk orang sakit berada di terasnya surga. Ini luar biasa. Orang yang menjenguk saja tuh. Berarti orang sakit itu gimana? Berarti di surga. Di surga kita jenguknya berada di apa? Di teras surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hatta yarji, sampai kita pulang. Jadi seandainya ada seseorang yang datang ke satu tempat untuk menjenguk orang sakit, maka dia sudah berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia jalan menuju surga. Sampai dia pulang. Jadi selama dia keluar dari rumahnya sampai dia pulang, selama di perjalanan sampai dia pulang dalam keadaan dekat sekali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia meninggal, berarti tinggal begitu doang mau apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang tahu fadilah menjenguk orang sakit, enggak perlu pakai diundang. Ini kadang-kadang itu ada saudara sakit enggak dijenguk, karena enggak diundang. Mau pakai undangan juga jenguk orang sakit. Yang ana tahu undangan itu hanya 2, yaitu walimatul urus. Nah, walimah urus itu pakai apa? Pakai undangan. Walimah pernikahan itu pakai undangan, enggak diundang jangan datang. Yang kedua, ada yang mengatakan kalau sekarang nih walimatul khitan yang pakai makan nih. Pakai acara-acara yang pakai apa? Kalau zaman dulu sih enggak, kalau zaman sekarang sudah mulai kita ngundang, itu ada makannya, itu pakai apa? Pakai undangan. Kalau taklim, enggak usah, antum enggak datang, mana enggak diundang, taklim enggak diundang. Sebenarnya taklim itu yang undang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat taman-taman surga, mampir. Siapa yang nyuruh mampir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sohibul Bait enggak boleh. Antum mau datang kan enggak undang. Majelis taklim enggak ada undangan. Namanya majelis taklim sudah apa? Siapa aja datang. Enggak ada larangan dan tidak ada keharusan ada undangan. Begitu juga tahlil. Enggak datang tahlilan enggak diundang. Tahlil perlu diundang juga. Tahlil doa. Apalagi kematian, takziah. Masa mayit mesti ngundang inti juga? Mana enggak diundang sama Sohibul Bait. Sohibul Bait meninggal. Gimana ceritanya? Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang kadang-kadang tidak boleh. Yang perlu undangan itu adalah acara-acara tertentu yang dulu sudah dijelaskan Nabi. Tapi kalau iyadatul marid, langsung Rasul nyuruh jenguk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarona, tadi kan diceritakan, kata Barra bin Azib, telah memerintahkan kepada kami, yaitu apa? Iyadatul marid, untuk menjenguk orang sakit. Rasul yang nyuruh tadi. Jadi enggak perlu diundang, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjenguk Allah. Ini lafadznya menjenguk Allah. Menjenguk Allah, orang yang sakit, terus kita datang menjenguk orang itu,
seperti kita menjenguk Allah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Nanti Allah akan berfirman di hari kiamat, ya ibna Adam, wahai manusia, maridtu, dulu aku sakit, kata Allah, falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Aku dulu sakit, engkau kok enggak jenguk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini bingung. Qala, dia bilang, ya Rabbi, a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, aku mau menjenguk kamu. Bukankah engkau ini adalah apa? Rabbul alamin, pemelihara alam semesta. Maksudnya, mana mungkin kau sakit, ya Allah? Bagaimana aku menjenguk kamu? Ya Allah, engkau adalah Allah, pemelihara alam semesta. Qala, Allah menjawab, ama alimta, apakah engkau tidak tahu, anna abdi fulan, dulu hambaku fulan itu sakit, saudaramu, teman kamu, keluargamu, terus marid, dia sakit, falam ta'udhu, dan engkau tidak menjenguknya. Apakah engkau dulu enggak ingat ada saudaramu, keluargamu, teman kamu yang sakit, falam ta'udhu, tapi engkau tidak apa, menjenguk dia. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, kata Allah, annaka law uttahu, seandainya engkau menjenguk saudaramu itu, la wajadtani indah, engkau akan mendapati aku di situ. Allah, aku ada di situ tuh, di dekat orang yang apa, sakit. Tentunya lafaz seperti ini tidak boleh diterjemahkan secara tekstual. Allah ada di dekat orang sakit, maksudnya apa? Rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya, ampunannya, pahalanya di situ ada. Maksudnya apa? Kalau engkau menjenguk orang sakit, aku akan berikan rahmatmu. Engkau tunjuk orang sakit, aku akan berikan ampunan untukmu. Di situ aku ada. Subhanallah. Bahkan kata para ulama, seandainya menjenguk orang sakit terus kita berdoa, di situ Allah akan memberikan apa? Allah ada di situ. Nah, kalimat Allah ada di situ, kalimat aku sakit, itu adalah kalimat tidak boleh diterjemahkan secara tekstual. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena ada saudara kita nih yang selalu menerjemahkan hadis itu tekstual, nggak boleh ditakwil. Maka kalau nggak boleh ditakwil, maka arti kalimat ini Allah apa? Allah sakit. Allah ada di tempat orang yang sakit. Ini tentunya sesuatu yang apa? Bertentangan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi lihat, Allah kalimat aku sakit, kok kamu tidak menjengukku? Lihat kalimat aku sakit. Ditanya, ya Allah, engkau sakit, engkau adalah pemelihara alam semesta ini. Bukankah dulu ada hambaku, temanmu, saudaramu, keluargamu sakit, lalu engkau tidak jenguk dia? Sungguh seandainya engkau menjenguk dia, aku ada di situ. Jadi maksudnya aku bersama dengan orang yang sakit. Ketika kita jenguk, maka di situ kita akan dapati Allah. Maksudnya kalimat di situ adalah kasih sayangnya, rahmatnya Allah ada bersama dengan orang yang sakit dan akan diberikan kepada orang yang menjenguknya. Subhanallah. Luar biasa ini. Ini adalah keistimewaan. Seandainya tidak ada keistimewaan lain kecuali itu saja, maka tidak ada alasan untuk tidak menjenguk orang yang sedang apa? Sakit. Di situ kita dapetin rahmatnya Allah. Di situ ada kasih sayangnya Allah. Di situ ada kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian malaikat bersolawat kepada orang yang menjenguk orang yang sakit tadi. Subhanallah. Ini kalau kita tahu semuanya, tapi jangan berharap siapa yang sakit biar saya bisa melakukan jenguk ya, biar dapat apa? Selawat, biar dapat rahmat, biar dapat beranda surga dan seterusnya. Jangan, kita doain biar semuanya sehat walafiat. Apa kata Ali bin Abi Thalib riwayat Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Tidak ada seorang muslim yang menjenguk orang muslim ghadwatan di pagi hari illa sallallahu alaihi sabuna alf malak, kecuali akan mendoakan untuknya berapa? Sab'un alf, yaitu 70 ribu. Subhanallah, sab'un alf, 70 ribu malaikat. Hatta yumsi, sampai datang waktu sore. Jadi kita datang nih pagi jenguk orang yang sakit, maka didoain sama malaikat sebanyak 70 ribu sampai datang waktu sore. Doa terus diberikan kepada kita. Wa in adahu asyiyatan, kalau dia menjenguk jadi waktu sore, salla alaihi sab'una alf malakin, akan berdoa untuknya 70 ribu malaikat. Hatta yusbih, sampai datang waktu pagi. Subhanallah. Kita jenguk malam,
kita dapat doa dari malaikat sampai subuh, sampai pagi, sampai terbit matahari. Kalau kita datang siang, didoain sampai terbenam matahari. 70 ribu malaikat doain siapa? Orang yang menjenguk, orang yang sakit. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia sudah berada di beranda surga. Tadi hadisnya yang pertama tadi, kharif, yaitu berada di beranda apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dekat dengan surga, di sisi surga dekat. Teras surga itu orang sudah. Doa malaikat diberikan kepada orang yang menyu, orang sakit. Luar biasa. Ini ternyata ajaban li amril muslimin. Memang kata Rasulullah, memang aneh urusan orang Islam ini. Kenapa? Kalau dapat nikmat dia syukuri, khair lahu, lebih baik untuk dia. Kebaikan Allah berikan, ketika dapat nikmat dia syukuri. Dan ketika mendapatkan ujian musibah dia sabar, maka itu juga lebih baik untuk dia. Jadi mau dalam keadaan sehat baik, dalam keadaan sakit juga apa? Baik. Enggak ada enggak baiknya. Ini hanya untuk orang Islam. Ini hanya untuk orang Islam. Subhanallah. Keadaan apapun adalah kebaikan untuk kita. Saat kita sehat, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Saat kita sakit, kebaikan luar biasa Allah berikan kepada kita. Ini merupakan khususiah, khusus hanya untuk umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenguk, jenguk ketika ada orang yang sakit. Tapi tentunya nanti menjenguk pun ada adab-adabnya ya. Menjenguknya jangan terlalu apa, lama. Kayak kemarin sudah kita jelaskan, Nabi kalau jenguk sebentar saja, doa selesai pulang. Enggak ada menjenguk 4 jam, 5 jam. Akhirnya yang sakit tambah sakit, nemenin ngobrol. Mana jenguknya malam lagi, ngobrol aja lama. Akhirnya habis dia pulang puyeng, tambah sakit yang sakit. Kelamaan jenguknya. Yang kedua, waktu jenguknya pun harus pas. Jangan waktu istirahat. Jam 1 jenguk orang sakit. Yang sehat dijenguk jam 1 sakit. Nah, boleh yang sakit dijenguk jam 1 tambah apa? Tambah sakit. Jamnya harus tahu. Seperti yang sudah kita nukilkan dari qauli Imam Ahmad. Waktu di bulan Ramadan dan seterusnya, ada waktu-waktu yang sudah dijelaskan pada pekan lalu. Lalu bagaimana? Ternyata yang sakit nih orang non-muslim, kafir. Kebetulan dia kenal kita, tetangga kita, teman kantor kita, tapi dia non-muslim, orang kafir. Kalau dia sakit, apakah boleh dijenguk? Boleh. Karena kita sekarang nih, jujur saja, kehidupan kita, terutama di Jakarta, banyak orang yang punya teman sekantor, satu ruangan, bahkan apa, tetangga bukan muslim. Entah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, atau kadang-kadang gak tahu agamanya, gak jelas, abal-abal jelas, gak tahu itu agama. Dibilang muslim, ya begitu, dibilang kafir, ya begitu juga. Model-model. Ini saat ini orang kafir yang meninggal, yang sakit nih, boleh gak kita jenguk? Nah, tentunya kafir di sini kita bicara kafir-kafir dhimmi. Karena kafir itu nanti kalau kita bahas ada macamnya. Secara singkat ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi ini kafir yang memerangi umat Islam. Memerangi umat Islam. Memerangi dengan senjatanya. Itu juga memerangi langsung. Atau memerangi dengan pemikiran-pemikirannya. Itu disebut kafir harbi. Ghazwul fikir, yaitu mereka merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Ini orang kafir, ini kafir harbi. Atau memerangi dengan media sosialnya, dengan mengejek, merendahkan, ini kafir harbi juga. Nah, tentunya kita tidak boleh, ketika dia sakit jangan dikunjungin, doain dia biar cepat. Biar cepat apa? Ya dapat hidayah, kalau enggak ya lewatin aja udah. Kenapa? Ini bahaya, kafir harbi. Malah kita disuruh perangin, tentunya sesuai dengan apa yang mereka perangi kita. Kalau mereka mengeluarkan senjata hanya memerangi kaum muslimin, kita harus mengeluarkan senjata. Islam enggak boleh la tamanna liqa'al adu, kata Rasul, jangan kau berangan-angan ketemu musuh. Kenapa? Rasul mengajarkan kita untuk enggak punya musuh, bahkan kalau punya musuh jangan sampai ketemu, biar hidup damai aja dah, masing-masing aja dah. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan senjata, enggak boleh lari. Kata Rasulullah SAW, fa innal jannah tahta dilal suyuf, karena surga itu berada di bawah kilatan apa? Pedang. Artinya kalau sudah dia keluar ngeluarin senjata, enggak boleh kabur orang Islam, harus apa? Ngeluarin senjatanya.
Bahkan kalau sampai ngeluarin senjata terus kabur lari, termasuk dosa besar itu. Al-firar minaz zahab, lari dari perang, itu termasuk dosa besar. Orang Islam tidak boleh menjadi penakut, tapi tidak boleh memulai. Ketika dia memerangi kita dengan senjatanya, kita harus perang dengan senjata. Tapi kalau mereka memerangi dengan pemikiran, kita harus lawan dengan pemikiran. Mereka memerangi lewat media sosial, kita harus melawan lewat media sosial. Itu yang dianjurkan. Ini lewat media sosial keluarin golok, salah gitu. Enggak sesuai. Kita harus apa? Sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kita bicara kafir sakit, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi enggak perlu dibahas. Ini kafir dimi. Kafir ini orang Islam, orang kafir, tetangga kita, teman kantor kita, baik dia. Dia cuma beda agama sama kita. Dia tidak memerangi kita, tidak usil. Terus sakit, bagaimana? Boleh enggak dijenguk? Jenguk. Kalau dia meninggal, kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia mati, datengin. Orang kafir apa? Zimmi ya, kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin. Diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika seorang pemuda Yahudi sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk dia. Ketika dia jenguk Yahudi, Rasulullah SAW menjenguk si Yahudi tadi. Faqa'ada inda ra'si. Lalu Rasulullah SAW duduk di sebelah kepalanya. Artinya di sisi kanan atau sebelah sisi kiri kepala orang yang sakit tadi. Ini sudah kita bacakan di pekan yang lalu hadis ini. Terus faqala lahu aslim. Nabi ternyata bilang sama si orang ini, pemuda yang Yahudi yang sakit ini, aslim. Masuklah kamu ke Islam. Karena di kafir. Masuklah Islam. Fanadara ila abi. Maka si pemuda tadi waktu diajak sama Nabi untuk masuk Islam, dia ngelihat ke bapaknya. Bapaknya ada di sebelah apa? Kirinya. Nabi sebelah kanannya. Rasul bilang, masuklah Islam. Si pemuda ini enggak langsung masuk Islam, tapi dia ngelihat dulu ke bapaknya. Wa huwa indarasi. Fanadara ila abi. Dia ngelihat ke bapaknya, wa huwa indarasi. Dan yang sedang berdiri di sebelah kepalanya juga, sebelah kiri. Faqala lahu abuh. Maka saat dia ngelihat ke bapaknya, bapaknya tahu ini anak minta izin, tapi udah enggak ngomong, udah berat dia, udah sakit. Dia waktu bapaknya ngelihat tuh anak ngeliatin ke bapaknya, bapaknya ngerti ini anak minta izin. Boleh enggak ngikutin siapa? Nabi Muhammad. Apa jawab bapaknya? Ati Abul Qasim. Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi manggilnya Abul Qasim. Nabi Muhammad kan punya anak laki-laki tiga, yang paling besar Qasim, makanya suka dipanggil Abul Qasim. Yang kedua Abdullah, suka dipanggil Tahir atau Tayyib. Yang ketiga Ibrahim. Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria Kiptiah, yaitu Ibrahim. Ini Abdullah, Tahir, Tayyib itu satu. Hanya panggilannya aja Tahir atau Tayyib. Jadi tiga. Dua dari Sayyidah Khadijah, sementara satu dari Sayyidah Maria. Maria Kiptiah. Yang perempuan empat yaitu Zainab, Rugayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Intinya ati Abul Qasim, ikutin tuh bapaknya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung si pemuda tadi ngelihat ke Rasul fa aslam. Langsung dia mengucapkan apa? Keislaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang bilang dia hanya bilang asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bilang la ilaha illallah. Intinya dia masuk Islam. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam, Nabi berdiri wa huwa yaqul, sambil berucap, sambil berkata alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ini pemuda dengan sebab aku dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ingin garis bawahi di sini, Nabi menjenguk orang non-Islam. Rasulullah SAW menjenguk orang non-Islam. Tapi ingat, yang pertama, ini non-Islamnya, kafirnya ini kafir yang zimmi. Ini pemuda rapi. Dalam riwayat, pemuda ini mencintai Rasul. Di mana ada majelis Rasul, dia ikut di situ. Tapi enggak duduk di dalam, di luar, ditungguin, dilihatin Rasulullah. Dia demen banget sama Nabi. Dari akhlaknya, perilakunya, dia demen, cinta sama Rasul. Tapi dia enggak beriman. Bahkan Nabi pernah minta air, mau ngambil air, dia yang ngambil duluan. Diambilin untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia demen sama Rasul. Makanya waktu sakit dijenguk. Nah, ini model-model kafir-kafir yang begini kan suka ada. Suka ada ketika kafir itu di rumah tetangga kita, dia baik aja, biasa aja sama kita.
maka saat itu kita boleh menjenguk ketika dia sakit. Tapi kalau model kafir harbi, sekali lagi, tidak ya, tidak ada perintah untuk menjenguknya kalau kafir harbi. Bagaimana ketika orang itu sakit, apakah ada anjuran untuk berobat dengan membaca doa-doa tertentu? Tentunya ada dari beberapa riwayat. Tentunya saya tidak sebutkan semua, ini hanya apa penggalan-penggalan saja. Intinya boleh kalau kita dapat ada yang sakit terus dikasih amalan doa biar sembuh, baca, itu boleh. Ada yang tentunya yang bagus dari para ulama, daripada guru-guru kita, dikasih ambil, amalkan. Kenapa? Di dalam beberapa hadis ada Rasulullah SAW memberikan apa ucapan-ucapan, sabda-sabda dari beberapa sahabat juga, mereka mempunyai adhkar, punya dikir, punya doa untuk pengobatan. Di antaranya di dalam Sahih Muslim dikatakan dari Aisyah, dahulu Rasul SAW bila ada yang sakit di antara kami, jadi kalau ada yang sakit di antara para sahabat, beliau Nabi Muhammad SAW mengusap dengan tangan kanannya sambil berkata atau sambil berdoa, adhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Berarti Rasulullah SAW mendoakan orang yang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit, doakan dengan doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang hafal, alhamdulillah, bacakan doa. Bahkan di riwayat yang lain dari Aisyah, karena Rasul idza marid ahadun min ahli, Nabi Muhammad kalau ada yang sakit di antara keluarganya, dia apa? Nafatha alaihi bil muawwidzat. Dia meniup dengan beberapa kalimat muawwidzat. Itu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kalau kita menjenguk, maka kita boleh bacain misalkan apa? Doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kita pernah dapat dari guru-guru kita, dari ulama. Bacakan. Jangan melihat ini orang alim, ini ustaz, masa ada bacain, enggak. Ini berobat, bukan masalah pinter enggak pinter, tetap saja disuruh untuk apa? Berobat atau memberikan bacaan-bacaan. Sama seperti orang mau meninggal, itu disuruh kita mentalkin. Jangan melihat ulama nih, sebab saya nalkin, enggak ada masalah, ini bukan urusan apa belajar, tapi membantu untuk apa menalkinkan. Pernah kita dengar bagaimana ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, ada yang mengatakan Sufyan Ibnu Uyainah, ketika dia sakit parah sudah munazah, itu muridnya datang, muridnya mentalkinkan dengan siapa, dengan Ibnu Uyainah. Tapi talkinnya kan hadisnya dikatakan dalam hadis tersebut, man kana akhiru man kana, dikatakan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah wa man kana akhiru hayati, atau man kana min akhir, dikatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan orang yang meninggal dengan ucapan apa, la ilaha wa man kana akhiru, dan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia bakal masuk apa, surga. Itu disuruh talkin. Ini muridnya namanya Sufyan, ini Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri, ini guru dari bala Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Dia ini pakar hadis. Zaman dulu kalau baca hadis enggak langsung qala Rasulullah, tapi pakai haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini muridnya mau mentalkinkan pakai baca hadis dulu. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum bila ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sufyan kedengar suara, masih ngomong, "Hai muridku, itu salah. Fulan bin fulan tidak dengar dari fulan. Yang dengar yang benar fulan dengar dari si fulan, bukan dari si fulan. Sanadnya dibenerin dulu." Terus dia bilang apa? Yang benar begini. Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Meninggal langsung dia. Meninggal dengan akhir kalimat apa? Dakhalal jannah. Enggak pakai ditalkinin lagi. Dia bilang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Plak, meninggal. Enggak pakai ditalkin. Tapi itu artinya walaupun ulama ketika urusan talkin tetap aja kita apa? Nalkinin. Begitu juga ulama sakit, kita datang. Jangan kamu doain, doain urusannya beda, bukan apa? Ntar doa saya apa? Dia juga udah tahu, bukan urusan. Karena kata Rasul, Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan kesembuhan atau obatnya.
Tapi di mana obatnya tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Oleh karena itu cari obatnya. Jadi kita suruh nyari tuh. Suruh berobat. Dokter fulan ngobatin enggak sembuh. Dokter fulan enggak sembuh. Ada bukan dokter, bukan apa, dikasih air, didoain sembuh dia. Kenapa? Emang obatnya sudah dikasih, cuman enggak tahu dari mana. Makanya jangan pernah meremehkan doa walaupun dari orang yang mungkin di bawah kita dari segi apa? Ilmunya, mungkin dari segi amalnya dia di bawah kita. Tapi kalau ketemu doain. Lagi orang sakit nih ketemu, tolong doain saya. Doain itu selalu. Dan inilah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kalau kita jenguk doain. Enggak usah pakai apa? Kayaknya kan enggak bisa apa-apa, enggak bisa apa-apa. Al-Muawidat yaitu apa? Kulhu al-falak apa? Anas kita bisa baca. Masa enggak bisa juga kulhu udzubul falak? Enggak usah panjang-panjang sekali. Doain jadi. Ini adalah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata banyak sekali doa-doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat tadi riwayat Aisyah, dari riwayat Ibnu Abbas, man ada maridun lam yahdur ajalu. Siapa yang menjenguk orang sakit selama belum datang ajalnya, sudah kalau ajal sudah bergerak, ruh sudah ditarik, sudah mulai bergerak, itu enggak bisa. Tapi kalau sudah masih belum ajalnya tiba, kan dalam Al-Qur'an idza ja'alu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Kalau sudah ajal maksudnya roh sudah mulai ditarik dari tubuh, sudah mulai bergerak, enggak bisa didoain, sudah selesai. Sudah enggak bisa lagi didoa, diobatin pun enggak bisa. Tapi kalau belum engkau menjenguk orang sakit, masih belum ajalnya, masih apa? Belum ditarik, belum mulai keluar ajalnya, rohnya fagala indahu sab'a mirarin. Maka dibacakan di sisinya 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyal azim ayyashfiyak. Dibaca sampai 7 kali illa afahullahu min dzalikal marad. Insyaallah Allah sembuhin dia dari penyakit itu. Baca 3 kali. Kan enggak terlalu apa? Enggak terlalu panjang. Kita baca as'alullahal azim rabbal arsyal azim ayyashfiyak. Terus diulang-ulang sampai 7 kali, insyaallah akan diberikan kesembuhan selama belum ajalnya apa? Bergerak. Kalau sudah ajal bergerak selesai. Apalagi ini apal ditambahin qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas qul wallah ditambahin lagi Allahumma rabban nas idhabil bas washfi anta syafi shifaan la yughadir. Doa-doa dari Rasul kita apal, ditambahin mungkin dari guru yang kita dengar, baca bismillah. Kalaupun enggak sembuh tetap kita dapat apa? Sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan datang bawa buah doang. Selfie, cetrek. Udah jenguk pulang. Ngapain begitu doang? Kadang-kadang apa? Pengen ngasih tahu orang aja bahwa dia sudah apa? Ini bukan yang paling dipentingin adalah apa? Doanya. Boleh jadi itu bukan ustaz yang datang, bahkan murid, bahkan baru datang lagi muridnya belum pernah ngaji. Sekali-sekali nongol, baru nongol kan. Enggak pernah nongol. Tapi ini anak ikhlasnya, cintanya sama gurunya, ikhlasnya doa. Ya Allah mungkin boleh baca cuman ya Allah sembuhkanlah guru saya. Begitu doang boleh jadi apa? Allah berjabah dan Allah sembuhkan. Kita enggak tahu. Makanya jangan pernah meremehkan orang yang menjenguk kita saat kita sakit. Minta doa dari mereka. Pasti di antara itu ada yang apa? Yang Allah kabulkan doanya. Dan kita jangan pernah kecil hati untuk angkat tangan mendoakan saudara kita yang sakit. Walaupun yang sakit itu jauh di atas kita ilmunya, amalnya jauh. Bahkan dia profesor, dokter, ahli, mungkin tetap aja kalau berdoa tidak melihat apakah dia orang alim, tidak alim. Tetap saja doakan karena itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Sementara riwayat Ahmad, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah Rasulullah pernah mengatakan bahwa beliau ketika menjenguk Abu Hurairah saat sakit, beliau membaca bismillah arqika wallahu yashfiyaka min kulli da' yudhika wa min syarri naffatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya doa-doa seperti ini banyak sekali kalau kita baca-baca hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id pernah berkata, "Wa ma yudrik annaha ruqyah, thumma qal qad asabtum, iksimu wadribu li ma'akum sahman fa dhahika Rasulullah." Ini cerita hadis riwayat Imam Bukhari, cerita baca Fatihah. Waktu itu beberapa sahabat lagi pergi, tiba-tiba ada yang sakit. Ada yang bilang kepala suku sakit kena sengat ular. Diobati berbagai macam obat enggak sembuh. Akhirnya siapa? Orang ini datang, yaitu anak buahnya datang kepada para sahabat yang sedang melewati kampung mereka. "Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati
memberikan atau mengobati orang. Sahabat sebagian bilang, ada, saya bisa, katanya. Ini kepala suku saya sakit kena sengat ular. Maka mereka membacakan suratul Fatihah. Ini ceritanya panjang, tentunya dengan detail yang luar biasa, Sahih Bukhari. Intinya sahabat baca suratul Fatihah, kemudian dibuatkan air, dikasih, dan ternyata sembuh dengan baca suratul Fatihah. Akhirnya setelah sembuh, ada riwayat mereka sebelum ngobatin, kalau saya obati sembuh, apa kalian mau ngasih hadiah? Iya, 50 ekor kambing. Ada dengan riwayat seperti itu. Intinya dibacakan suratul Fatihah, sembuh. Lalu mereka dikasih hadiah dengan beberapa ekor kambing. Dipotonglah kambing tadi, dimakan sebagian. Sebagian sahabat nggak mau makan, karena ini boleh nggak makan dengan membaca suratul apa? Fatihah jadi obat, terus dikasih kambing. Bahkan mereka minta perjanjian dari awal, kalau sembuh harus ngasih apa? Hadiah. Makanya sebagian ragu, boleh nggak makan? Tapi sebagian sahabat makan, bismillah. Kenapa? Karena dulunya ini bakhil nih, ternyata ini apa? Dia waktu datang pertama, bertamu nggak diterima, minta air saya nggak dikasih, bakhil ini. Ternyata kena, akhirnya minta berobat, makanya dikasih syarat, boleh, tapi harus apa? Ini model kalau begini nggak ngasih nih. Kan ada juga tuh, kalau ke dokter bayar mahal-mahal, ketika ke orang alim, ala kadarnya ngasihnya. Padahal kalau ke dokter berani ngeluarin apa? Puluhan juta. Ke orang yang alim hanya dikasih 100-200 ribu, mestinya dia lebih besar lagi, dia ikhlasin. Ini gak bisa, akhirnya dia minta syarat, kalau memang iya mau sembuh, kasih hadiah. Baca Fatihah, sembuh. Sebagian makan, sebagian tidak. Yang tidak makan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan kasusnya, ada yang sakit, kami bacakan Fatihah, terus ngasih hadiah kambing, kami makan, tapi kami gak makan sebagian, karena takut, boleh gak ini dimakan? Inilah jawab Nabi Muhammad. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Apa kau tidak tahu? Suratul Fatihah itu adalah ruqyah. Suratul Fatihah itu adalah sebagai apa? Obat. Fatihah itu yang kau baca itu obat. Terus dibilang, qad asabtum, apa yang kau lakukan benar. Orang yang sakit engkau baca suratul Fatihah, benar itu adalah apa? Fatihah itu adalah sebagai obat. Bahkan wadribuli ma'akum sahman. Kalau memang masih ada, saya pengen tuh bagian tadi yang gak dimakan, saya juga mau tuh apa? Dapat bagian itu. Artinya boleh kau makan itu, gak apa-apa. Ini kata Rasulullah SAW. Intinya, ternyata kalau kita mau jenguk orang sakit, dimintai doa atau tidak dimintai doa, doakan dia. Bingung baca doa apa? Fatihah. Masa Fatihah kagak hafal? Mau bisa hafal, kacau aja Fatihah hafal ya. Jadi, kalau yang ini ruwet, hanya Fatihah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin. Beres, selesai. Tapi jangan diremehkan. Itu adalah sebagai apa? Obat. Fatihah itu. Subhanallah. Makanya, gak ada cerita, gak ada alasan. Saya saat jenguk orang sakit, cuma gak tahu bacaannya apaan. Nah, ini sangat apa? Sangat mudah sekali. Silakan baca surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasul. Ya, seperti Kulhu, Al-Falak, An-Nas. Atau suratul Fatihah. Ini yang paling mudah. Tentunya waktu menjenguk, selain kita waktu menjenguk, kita bacakan doa. Nah, doa apa yang kita baca, yang bisa untuk orang yang sakit. Yang kedua juga jangan lupa diingat waktunya. Waktu yang tepat untuk menjenguk. Tidak terlalu berlama-lama saat kita menjenguk. Dan menganjurkan untuk banyak istighfar. Artinya kepada siapa? Si yang sakit. Kita doain, jangan lupa ya, selama sakit ini belum sembuh, istighfar yang banyak. Suruh istighfar. Suruh. Ini kalau orang yang teman kita, saudara kita, kabar. Tapi kalau ulama jangan banyak istighfar. Oh jangan, guru kita udah tahu dia banyak kabar. Ini untuk orang-orang teman kita, sahabat kita. Nah ini untuk apa? Selain kita doakan, terus anjurkan untuk banyak beristighfar. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Menjenguk orang sakit. Dan insya Allah, Allah SWT selalu memberikan kepada kita bagaimana untuk apa? Untuk bisa bersabar, dan insya Allah Allah selalu jadikan musibah yang menimpa kita menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya apa yang kita bahas tadi sudah ada di sini semuanya, kita rangkum. Kemudian boleh nggak dikatakan kalau kita atau orang sakit itu mengadu kesakitannya? Boleh, boleh. Itu bukan sesuatu yang dosa. Misalkan sakit kepala, ya Allah sakit sekali kepala saya, ya Allah perut saya sakit, itu nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang apa, yang dosa, dan itu termasuk apa, mengadukan kesakitan. Yang nggak boleh mengeluh,
Beda antara mengeluh ya, ya Allah kenapa saya dikasih sakit, ya Allah kenapa saya dikasih musibah, itu gak boleh. Tapi kalau sakitnya kemudian dia, ya Allah sakit sekali gigi saya, itu boleh, itu bukan sesuatu yang dilarang. Makanya di dalam Al-Quran surat Yusuf, qal innama ashku bathi wa huzni ilallah, ketika Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan sungguh hanyalah kepada Allah aku mengadukan, mengadu. Yang gak boleh itu apa? Mengeluh. Yang mengeluh tidak boleh, tapi kalau mengadu itu hal yang biasa. Bahkan kata para ulama itu adalah fitrah. Bahkan mungkin pernah dengar waktu Rasulullah SAW habis ziarah ke Baqi, setelah itu Rasulullah ziarah ke Uhud, pulang dari ziarah agak malam. Pas pulang Aisyah lagi di rumahnya gak tidur. Waktu Rasulullah masuk Aisyah bilang apa? Wa raksa itu artinya alangkah sakitnya kepalaku, ngadu. Rasul gak bilang kenapa, enggak. Bal ana wa raksa ya Aisyah, kata Rasul, tapi akulah yang sakit wahai Aisyah, kepalaku sakit sekali, kata Rasul. Sejak saat itu 23 hari kemudian Rasulullah meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu meninggal diawali dengan sakit apa? Sakit kepala. Oleh karena itu salah satu ciri mati husnul khatimah karena apa? Sakit kepala. Rasulullah SAW wa raksa, bal ana wa raksa, kata Rasul. Rasul dengar kalimat wa raksa itu tidak disalahkan. Itu adalah mengadu, ya Allah sakit sekali kepala saya. Itu adalah sesuatu yang tidak dilarang. Alhamdulillah. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh para ulama yang tadi disebutkan cukup banyak berkaitan dengan sakit. Yang terakhir, bagaimana orang yang sakit itu boleh nggak dia untuk apa berobat, untuk mengapa? Jangan sampai ini saya sakit sedang apa diuji, dihapuskan dosa dan seterusnya, terus lah nggak usah apa, nggak usah berobat deh biar apa terus dapat kemuliaan. Oh jangan, nanti ada anjuran untuk kita apa berobat. Saya khawatir dibacakan hadis-hadis keistimewaan sakit, terus habis sakit dia apa pasrah tidak mau apa berobat. Ternyata ada perintah untuk kita berobat. Dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalahu lahu syifa. Allah tidak turunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Nah, ini yang kedua, Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, fil habbati sauda syifa min kulli da' illa sam. Sungguh di dalam apa jintan hitam itu ada apa obat dari berbagai macam penyakit kecuali kematian. Asal hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan begitu juga bahwa ada seseorang datang riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id, anna rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang ke Nabi, faqala, dia bilang, akhi yastaqi batna, ya Rasul, saudara saya perutnya sakit, ya Rasul. Jadi orang itu ngadu ke Rasulullah kalau saudaranya lagi sakit apa? Sakit perut. Bagala, maka Nabi bilang, isqihi asalan. Kalau gitu kasih minum madu dia, kata Rasul. Rasulullah nyuruh ngobatin, artinya suruh berobat sama Nabi, minum madu. Tsumma atatsaniya, orang itu pulang. Besoknya datang lagi. Datang kedua lagi, orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, saudara saya masih sakit perutnya. Maka Nabi bilang apa? Isqihi asalan. Kalau gitu kasih minum madu lagi. Udah dua kali, pulang lagi tuh orang, kasih minum madu. Besoknya nongol lagi, fa'atahu thalitha, ini datang yang ketiga kali nih orang. Apa Nabi bilang? Iskihi asalan, kasih madu, kata Rasul. Udah tiga hari nih, balik lagi tuh orang. Thumma atah, yang keempat datang lagi, faqala qad fa'al, ya Rasul sudah saya kerjain, saya sudah kasih itu orang madu terus, tapi sekarang juga apa? Belum juga apa? Sembuh. Maka Nabi bilang, sadaqallah wa kadzaba batnu akhi, katanya iskihi asalan, Allah maha benar tapi perutmu itu bohong, artinya ngelawan, itu masih sakitnya agak parah, jadi apa agak berat itu dengan kasih lagi madu yang keempat. Akhirnya fasaqahu fabara, hari yang keempat dikasih madu lagi, fabara, dan akhirnya sembuh. Artinya Nabi nyuruh tuh ngasih, nyuruh obatin, berarti yang sakit tetap disuruh apa berobat. Jangan apa ajib nih, aneh lagi dapat rahmat Allah, gaya apa dapat lagi apa, lagi dapat kemuliaan dan seterusnya, itu jangan. Kita disuruh apa berobat. Bahkan yang terakhir Ibnu Abbas, ani Nabi sallam ihtajam wa atal hajjam ajrah, Rasulullah sallam dulu melakukan hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Rasulullah berarti berobat juga dengan apa? Berbekam, bahkan ngasih upah kepada orang yang membekamnya, dikasih upah.
dalam riwayat Rasulullah ngasih bekam, ngasih hadiahnya itu gede. Orang ngasih hadiah bekam misalkan cuma 1 dirham, dia 10 dirham. Ngasih. Memang Rasulullah demen apa? Sedekah, dia demen ngelebihin. Bahkan riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal waktu nulis hadis, waktu ngumpulin hadis-hadis beliau, itu salah satu yang dia mau tulis adalah hadis bekam. Waktu mau nulis hadis bekam, dia belum berbekam. Dia seumur hidup belum berbekam. Saya enggak mau nulis hadis bekam. Takut saya nulis kemudian saya ditanya, kenapa apa? Tidak mengamalkannya. Lalu Imam Ahmad berangkat ke Madinah. Ngapain? Ke pasar Madinah. Dia nyari di mana tempat bekam di kota Madinah. Setelah dapat, dia berbekam di tempat. Kenapa? Dia bilang Rasulullah dulu berbekam di kota Madinah. Saking apa? Imam Ahmad enggak mau bekam di Roblo. Walaupun bekamnya sama, tapi tempatnya beda. Imam Ahmad enggak mau tuh. Madinah, dia ke Madinah berbekam. Setelah dia berbekam, dikasihnya berapa? 10 dirham. Tukang bekam bingung. 10. Karena riwayat dari Rasul dia ngasih 10, maka aku kasih 10 seperti Rasul. Setelah itu pulang baru ditulis tuh hadisnya. Nabi Muhammad berbekam di kota Madinah, ditulis. Kenapa? Saya tidak mau menulis sesuatu dari Rasulullah sementara saya belum apa? Mengamalkannya. Oh, Imam Ahmad. Makanya baca kitab ulama-ulama dulu tuh beda dengan kitab ulama sekarang. Apalagi bukan ulama nulis buku. Itu biasanya ya nulisnya mentah. Artinya dia tulis tapi dia gak amalin tuh. Bacanya pun beda. Makanya suka orang bilang baca kitab salaf. Karena di situ ada apa? Keberkahan. Karena salaf itu tidak akan menulis di tulisan, di bukunya. Kecuali dia sudah apa? Amalkan tulisan tadi. Oh, luar biasa. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal berapa? Alfa-alfa hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Hafidtu alfa-alfa hadisin. Aku menghafal 1 juta hadis. Dan bayangkan dia tidak tuliskan kitab hafal hadis itu kecuali dia sudah ngamalin dulu. Kalau enggak mau dia. Berarti apa? Hampir mungkin kalimat sunnah itu enggak ada yang ditinggalkan sama Imam Ahmad. Imam Bukhari hafal 600 ribu hadis. Imam Bukhari. Imam Muslim hafal 300 ribu hadis. 300 ribu hadis. Kalau duit 300 ribu dekat, dikit. Tapi kalau apa? Hadis. Dan itu semuanya diamalkan. Semua yang dihafal itu diamalkan. Kalau dia tidak diamalkan, enggak berani dia untuk apa? Menyebut dan menyebutkan itu hadis. Subhanallah, inilah apa? Para ulama ahlul hadis. Tapi yang uniknya, yang uniknya Imam Ahmad yang hafal berapa tadi? 1 juta hadis. Al-fuqaha muyul ila Syafi'i. Ahli-ahli fiqih nih kalau berpendapat tentang fiqih mesti cenderung kepada pengikut Imam Syafi'i, ngikutin Imam Syafi'i. Imam Ahmad bilang kebanyakan ahli-ahli fiqih condong-condongnya ke Imam Syafi'i. Dan didatangi seseorang kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, ada nih orang pengen mengamalkan fiqih enggak pakai imam. Sendiri aja. Tapi dia hafal hadis banyak. Berapa dia hafal hadis?" Dia bilang 100 ribu hadis, enggak boleh, kata Imam Ahmad. Kalau cuma hafal 100 ribu hadis, harus ikut 4 madhab atau ikutin Imam Syafi'i. Ikutin imam, jangan ngarang apa? Jangan mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis, cuma hafal berapa? 100 ribu hadis. Hafal Quran, Al-Quran enggak usah dibahas. Al-Quran sudah pasti hafal. Hafal Quran, hafal 100 ribu, jangan. Ikutin ulama. Jangan mengeluarkan hukum istinbatul ahkam, enggak boleh, kata Imam Ahmad. Orang yang penasaran, kalau yang gak ngikutin ulama, dia ngambil dari Quran dan hadis, Quran sudah hafal dengan maknanya, dengan lafaz, dengan nahu semuanya, terus ditambah dia hafal 200 ribu hadis. Gak boleh. 200 ribu hadis gak boleh ngikut, gak boleh bikin apa? Ngikut sendirian tanpa ikut ulama, kata Imam Ahmad. Akhirnya ditanya lagi, "Wahai Imam, kalau 300 ribu bagaimana?" Dia hafal Quran, dia ngerti nahu sorok, nasih mansu ilmu-ilmu semua dia faham, ditambah dia hafal 300 ribu hadis. Arola ba'asabi, saya anggap lumayan dan gak apa-apa. Cuman gak boleh, oh itu enggak, gak apa-apa. La ba'asabi, ya mendingan deh, gak apa-apa deh. Dia boleh mengambil apa hukum sendiri kalau dia hafal sudah apa? 300 ribu hadis, bukan itu doang. Quran dan ilmu bahasa, sejarah, nasih mansu semuanya tahu. Ditambah 300 ribu hadis, bolehlah. Sekarang nongol, Arba'in belum hafal. Arba'in Nawawi belum hafal. Saya tidak bermadhab.
saya ngikutin Quran dan hadis. Antum berapa banyak hadis hafal? Arba'in tahu? Enggak tahu. Arba'in aja enggak tahu. Riyadhus Shalihin apalagi? Enggak ngerti Riyadhus Shalihin. Bahkan kitabnya baru mau lihat ya. Kutubus Sittah belum tahu. Kutubus Sittah berapa banyak? Bukhari itu hanya 7.000. 7.030 hadis tanpa tikrar, tanpa berulang. Isi Sahih Bukhari itu 7.030 hadis. Kalau berulang 10.000 hadis. Imam Bukhari. Berarti kalau kita hafal Bukhari aja baru berapa? 10.000. Untuk mencapai 300 berarti hafal apa lagi? Sahih Muslim. Sahih Muslim berapa? Sahih Muslim itu 3.090-an. 3.009, ada yang bilang 3.065. 3.000 lebih, ada yang bilang paling banyak 4.000. Tanpa pengulangan. Tapi kalau pengulangan 7.000 hadis. Taruhlah Imam Bukhari 10.000. Imam Muslim 7.000. Baru berapa? 17.000. Lalu apalagi kitab? Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Harus kita hafal semuanya. Itu di luar Quran, di luar lughah, di luar tarikh dan seterusnya. Berarti kalau kita tahu, lemes kita pengen gak pakai madhab. Siapa kita gak pakai apa? Madhab. Oleh karena itu ahli sunnah, jangan ikuti salah satu madhab yang ada. Insya Allah itu akan lebih apa? Lebih selamat. Inilah yang dijelaskan para ulama. Nah, yang terakhir, bagaimana hukum berobat? Yang pertama, kalau berobat itu ada yang mengandung unsur haram dan najis, tidak boleh. Jadi kalau mau berobat, harus. Tapi ingat, obat tidak mengandung unsur yang haram dan najis. Jadi nggak boleh ya kita, ini apa, antum apa, bengek, asma, minum air kencing, insya Allah baik. Apaan yang suruh baik? Nggak boleh itu najis disuruh minum. Nggak ada. Nggak ada Allah jadikan obat dari yang apa? Najis dan haram. Jangan. Nggak boleh. Saat ini kalau nggak pakai obat ini mati. Lain lagi itu, bab. Jangankan obat, makan aja. Orang kalau nggak makan mati, kecuali makan daging babi. Boleh nggak? Boleh, apalagi obat. Ini cerita. Obat masih banyak. Kalau nggak minum obat itu nggak mati. Jangan cari obat yang haram. Ini tidak boleh. Doa bagaimana berobat? Ini alternatif nih. Nggak pakai obat medis. Kalau obat medis harus suci, tidak apa? Tidak najis. Masalah dokternya bebas. Ustaz, dokter saya Kristen. Nggak apa-apa, mau dokter Kristen. Yang penting obatnya apa? Suci, nggak haram. Dokter, masalah. Itu mau Yahudi, nggak beragama juga nggak apa-apa. Yang penting baik aja media. Jangan sampai disuntik mati. Tapi yang penting nih orang baik nih, dokter beneran. Dokter, obatnya dilihat. Najis nggak? Nggak najis, alhamdulillah boleh. Ada obat yang apa berobat nggak pakai obat, cuma pakai doa doang. Alternatif mungkin ya, pakai doa. Maka seperti ini harus dari orang muslim. Doanya itu yang mendoa. Kita datang nih ke siapa? Ke tabib fulan. Siapa itu? Muslim. Muslim, dapat tuh. Yang kedua, tidak mengandung kemusyrikan. Nah, jangan sampai apa? Pakai keris gitu. Obatnya pakai keris lagi. Wah, ini dipakai keris mah serem. Pakai keris, pakai belangkon lagi. Waduh, dia apa? Menyan tengah malam, malam Jumat kliwon lagi. Pakai dimandiin. Waduh, buat urusannya. Ini berobat, obat yang model begini jangan. Ini karena urusan doa harus muslim. Kalau obat herbal atau horbat itu nggak mesti muslim. Tapi kalau doa, obatnya atau berobat dengan cara doa harus muslim. Jadi tidak boleh orang kafir dong. Nanti di tanggal sekian di Senayan akan dibuka hari doa. Wah, siapa yang mau berdoa? Yang doakan pendeta fulan. Di TV orang lumpuh datang di situ langsung apa? Berdiri. Yang buta langsung melek. Wah, saya pengen berobat. Gak boleh itu berobat. Kenapa? Itu bukannya obat dokter, tapi dia apa? Doa harus muslim. Gak boleh dari apa? Dari orang non muslim. Ini harus berhati-hati. Ini kadang-kadang maaf, itu kan dipromosikan dulu ya, dipromosikan di TV biar orang Islam gak sedikit yang datang orang Islam. Dia bilang saya gak lihat itunya, yang saya kan gak niat agidanya, saya pengen doa apa? Saya pengen berobat itu karena kebodohan. Gak boleh. Kalau obatnya bentuk doa harus dari apa? Muslim, kecuali dokter. Obat yang penting enggak najis aja, yang lainnya boleh. Obat dan doa gabungan. Nah, ini ada obat herbal tapi didoain juga, maka syaratnya double. Harus dengan orang muslim. Itu yang karena doa di situ. Itu herbal itu misalkan air dicampur apa tapi ada doanya, itu yang buat harus apa? Muslim. Kalau bukan muslim tidak boleh. Kita tidak boleh. Dan tidak mengandung kemusyrikan. Selain tidak najis tentunya, itu akan
ada syarat-syaratnya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kana Nabi sallam yaqulu fi ruqyah turbatu ardina wariqutu ba'dina yashfi saqimuna bi idzni rabbina. Bahwa kata Rasulullah sallam bahwa apa turba itu tanah atau debu kota Madinah itu bisa menjadi apa obat. Itu apa? Bisa tuh berarti alternatif tuh istilahnya apa? Pasir, pasir kan enggak ada urusan sama obat apa? Racikan, tidak ada. Tapi itu bisa. Jadi jangan kita, wah masa saya diobati ini pakai apa? Pakai apa nih model sakit lumpuh dikasih apa namanya? Dikasih rotan. Diikat rotan. Apa hubungan rotan? Enggak, kadang-kadang ada. Itu ada memang apa? Bisa kelihatannya tidak ada hubungan, tetapi sebenarnya ada. Rasulullah bilang tanah Madinah bisa sembuh. Bahkan rik apa? Kalau bahasa kita ini semburan orang itu bisa sembuh, air. Sebenarnya enggak ada urusan obat, tapi bisa juga menjadi apa? Obat ketiga baca ditiup. Bahkan orang satu nyium, minum sedikit terus dikasih. Bisa sih. Jangan dibilang wah enggak masuk akal, enggak sesuai dengan ilmu medis. Enggak, ada ilmu medis, ada juga ilmu yang apa? Yang model begitu tuh. Pernah lihat kan banyak yang kayaknya enggak masuk akal ya. Ada orang sakit ditepuk, udah lumpuh digebuk sama dia. Baik habis digebuk. Kan unik, mestinya kan orang lumpuh dilus-lus, ini enggak, digebukin malah baik dia. Tapi yang gebukin jangan antum. Artinya yang memang apa? Orang yang ngerti, yang ada apa? Dan itu ada, dan itu bisa. Jadi ternyata pengobatan alternatif ada. Pengobatan medis ada, tapi syarat-syarat obat medis, obat alternatif sudah dijelaskan oleh para ulama. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, disunnahkan bagi mereka yang sakit untuk berobat. Berdasarkan riwayat-riwayat yang mengatakan tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan obatnya. Ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui. Maka hendaklah kalian minum susu sapi. Ini menurut Imam Ibnu Mas'ud, arti minum susu. Imam Nawawi mengatakan, bila seseorang tidak berobat dengan pasrah kepada Allah, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Artinya apa? Kalau ada orang sakit, terus dia gak berobat, tapi ibadahnya gak berubah. Gak berubah sama sekali. Amalnya gak berubah, kata Imam Nawawi, bagus tuh orang, hebat tuh. Gak mesti dia. Kalau yang model begini gak usah berobat, gak apa-apa. Tapi kalau sakit, ngaji enggak, yang biasa baca Quran enggak, yang biasa ini. Amalnya turun-turun, berobat, kata dia. Kenapa? Ini karena kalau gak berobat, imannya apa? Turun. Tapi kalau yang normal, biasa, seperti ulama salaf, itu gak kena hukum. Kenapa? Gak berobat, dia sama sehat sama sakit, dia sama ibadah. Yang model begini gak perlu berobat, gak apa-apa. Tapi yang model sakit sedikit apa? Ngambek melulu. Ya, yang begini berobat dah. Ini modelnya apa? Sakitnya bikin kurang iman. Hanabila tidak berobat lebih utama karena yang dibikin itu lebih bertawakal kepada Allah. Tapi dengan syarat orang itu apa? Tidak berkurang apa? Amal solehnya. Dan tidak wajib berobat, walau kemungkinan besar manfaatnya, tapi tidak mengapa untuk berobat. Tapi kalau dia berobat juga nggak apa-apa, nggak menghilangkan tawakal. Nah, karena ini saya sebutkan karena ada orang, antum sakit kesono kemari berobat, berarti tinggal nerima ketentuan Allah. Allah nentuin inti sakit, kenapa inti mau berubah? Mau merubah ketentuan Allah. Ini pakai dalil apa? Padahal kata ulama, nggak apa-apa berobat. Orang berobat nggak menghilangkan tawakal. Tawakal itu bukan berarti tidak berobat. Berobat bukan berarti menghilangkan tawakal. Alhamdulillah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan sakit. Tentunya ini semua saya sangat-sangat singkat, sebenarnya sangat panjang, tapi dua pertemuan cukuplah urusan apa? Urusan sakit. Insyaallah Allah selalu berikan sembuh kepada kita semuanya. Allah berikan sehat wal afiat, dan kita mohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Penyakitnya dijadikan sebagai penggugur dosa-dosanya, peninggi derajatnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي مهبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا
Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasasubi walhamdulillahi fil Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.